Okey, standby, mula. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kedai kita, Taman Desa Ara, berdekatan dengan SK Lunas Jaya. Jom kita masuk. Kita tengok apa yang ada dekat sini. Okey, di sini ada barang-barang untuk promosi. Okey, barang-barang kat sini. Lepas tu yang ni ada kek buah kukus. Kemudian ada tak jam. Kemudian yang ni kuih sepit. Okey, kita ke sini pula. Okey, yang ni meja infak. Okey, kita sediakan meja infak untuk yang memerlukan. Kemudian kita berada di ruang kiri dan kanan, ada madu, garam. Kemudian ada batang buruk. Ada batang buruk. Okey, batang buruk. Telur masin. Okey, dan lain-lain lah. Okey, sambal kacang. Sedap, sambal kacang sedap. Kemudian ada okey, perencah nasi biryani. Dan yang paling popular, krepek pisang. Ah, iti. Okey. Kita masuk di sini. Jadi sini ada juga susu ilham. Eh, biskut pun banyak ni. Biskut popular ni, biskut apa, banana. Biskut koko biasanya sold out. Hari ni tak ada lagi. Okey. Okey, yang ni peptide, minuman berperisa apa ni, untuk tingkatkan tenaga dan pemulihan sel. Kemudian radik. Kunyit. Okey, kunyit hitam. Selalu kita bagi untuk yang positif COVID. Okey, dan untuk tenaga lah. Ni juga ada peptide. Okey. Teh tarik. Okey, teh tarik sedap. Homico. Upper Shell Cafe. Okey, banyak dia punya khasiat dia. Okey. Okey, kita berada di ruang frozen pula. Dan ruang barangan-barangan yang lain. Okey, yang ni di Zandra. Boleh letak dalam kereta. Kemudian stocking. Stocking wanita ni apa? Sarung tangan. Sarung tangan. Okey. Kemudian bahagian ada Nestle juga. Okey, susu. Kemudian ada susu Omega. Banyak bahagian minuman. Kemudian yang ni oats apa? Nestum coklat. Ya. Okey, susu coklat. Ni apa? Susu coklat juga. Mak. Maggi, walaupun kami BMF, kami juga letakkan Maggi sebagai permintaan customer lah. Okey. Ni barangan macam Pampers. Okey, Pampers. Tu ada shampoo, mandian dan sebagainya. Tu kanak-kanak baby kan dunia. Okey. Pampers. Oh, banyak Pampers ni. Ha, tu dia aku pilih lah. Tu tisu. Atas tu baby wipes. Yang ni papan reha ada juga. Kita ni lah. Wet tissue. Try dululah. Kemudian ada peralatan plastik. Okey, yang ni. Bakul-bakul kecil. Ni kalau ni botol susu. Botol susu. Apa? Botol susu apa dia? Ni lah tempat cuci. Cuci. Yang ni kita sediakan tempat khas. Okey, ni tisu. Kita sediakan tempat khas untuk mempromosi barangan kita. Yang ni lah, yang laris lah. Okey, radik. Radik ni dia radik hijau, no sugar. No sugar. Lepas tu yang ni my chocolate. Kemudian yang ni koko, tamakoko. Ni ada sardine viral. Kemudian peptide homico. Okey. Kemudian ada yang ni new product massage gel daripada Kulim Herbs. Kemudian yang ni kapsul buah kulim. Ya, yeah. Untuk energi. Dan yang ni apa tu? Kopi kulim. Yang ni untuk energi dan especially untuk kencing manis. Okay, good.
Okay. Okay, sekarang okay, ni oh sorry, terlupa pula. Yang ni minyak lesung. Minyak lesung ni payah dapat, kena cepatlah. Popular seantara okay. dunia. Seantara dunia. Lepas tu okay yang ni Radix. Radix apa ni? Okay, HPA dia ni lah apa? Oats. Untuk buang-buang angin bolehlah minum. Okay. InsyaAllah. Okay, yang ni beras. Beras apa Pak Iza? Okay, Pak Iza Mas. Biasalah 5 kg. Yang ni selalu kalau ada permintaan untuk infak, kami selalu guna beras ni lah. Kedai kita lah. Selalu guna beras ni. Kemudian yang ni ada pelbagai barang yang lain lah kat sini. Ya, yeah, pet wanita. Okay, barangan plastik. Okay, dan ni makanan kucing. Makanan kucing. Juga ada kat sini. Makanan kucing. Okay, boleh main lah. Emergency kucing lapak boleh main sini lah. Makanan kucing. Bahagian bawah ni ada pencuci pakaian. Ada banyak pilihan pelbagai warna dan pelbagai wangian ada disediakan dekat sini. Sabun apa tu? Sabun dozi. Okay. Yang ni dia punya tester dia. Okay. Ni barangan untuk ni lah. Untuk cucian lah. Okay. Yang ni untuk kami dah ready untuk infak. Okay. Ada maksudnya customer tak main ambil lagi lah. Okay. Sekarang infak. Kita bergerak ke barangan frozen. Frozen. Ni ada beras lagi. Sementara tu boleh tengok rempah ratus kulit, lah. Kulit kulit manis semua. Kulit kayu manis, jintan manis, biji selasih, biji sawi. Okey, semua ada kat sini. Ini yang ni rak ni. Kemudian ada bihun lah. Bihun disediakan. Bihun apa? Bihun. Bihun takwa, bihun siam. Lepas tu apa lagi? Yang ni barang yang lain lah. Biskut lah. Kemudian belanga pun ada. Ni tahu kuali. Lah. Kuali apa? Kuali teh jijah. Okey. Tengok frozen pula. Okey, untuk frozen, kami juga ada jual karipap pusing. Okey. Samosa. Kuih kacang. Okey. Belah sana pula, kita ada special pizza. Pizza ni sangat laku keras lah. Kemudian ada martabak. Tabak pun ada. Dan roti canai. Roti canai. Roti canai. Kemudian. Wadi. Ada wadih. Wadih. Okey. Stok ayam. Stok ayam. Ini ada ayam dari ternakan zakat. Ayam kampung. Ayam kampung. Kemudian ayam HPA. Bukan ayam Pak Haji ni. Kemudian di sini ada kambing perak. Kambing perak. Yang ni paling popular, sosis sedap. Albaiti. Albaiti. Kemudian ada rempah kari ikan di Fatima. Okay. Jus apa tu? Ini jus delima. Oh, jus delima. Okay, best. Jus delima. Yeah. Memang pure lah. Okay, ini asan kambing perak. Boleh main beli kat sini. Ya. Yeah. Okey. Kita bergerak ke peti frozen yang di belakang. Okey, walaupun kita tak raya, dah habis dah raya tapi masih yang ni sentiasa kita top up lah. Ketupat ni sangat sedap insya-Allah. Ketupat 1 kilo kot. Ini mungkin 1 kilo lah. 1 kilo. Kemudian yang ni potato wedges. Potato wedges daripada Ramli lah. Produk Ramli. Kemudian ayam goreng crispy. Ayam goreng crispy. Kemudian yang lain pun ada juga lah. Yang ni puff lah. Kemudian kuah asam jawa. Okey, kita bergerak ke sini. Ini daging burger ada. Daging burger. Okey. Kentang. Kentang dan lain-lain lagi lah. Oh, banyak. Okey.
Dekat sini barangan lain, soun. Ini soun. Itu apa? Ini gula Melaka. Ah, gula Melaka. Kicap. Kemudian dia ada sos, pelbagai sos. Live ada cak kipas udang, muding, ada barangan-barangan dalam tin. Okey, chicken kurma. Kemudian bihun tak pun kita letak kat sini. Katanya ada bihun sufi, tapi bihun sufi pun ada hari tu kita ada order banyak, tapi dah ada masalah kita letak sikit sini sebab sekarang kan kita PKP kan. Ini ni. Kemudian ada barangan ni untuk kita buat spaghetti. Spaghetti. Okey, macaroni. Kemudian yang ni Kimi Sanggup Azman. Okey. Kejadian lagi banyak rempah sini. Rempah maiti. Rempah campur kari. Kari ayam, kari daging. Okey, banyak ni ha. Okey, sardin. Okey, sini pula. Susu. Susu pekat, susu cair. Orange. Teh kau-kau Lipton kat atas sana. Okey. Ha, ni ada radik kat bawah ni lagi. Mak, mak. My chocolate, chocolate mak. Lagi apa lagi? Okey, ni ada barangan yang lain. Okey, halal gel. Kemudian pencuci tangan selalu banyaklah sold out. Sebablah ni kita kena kerap basuh tangan. Minyak. Okay, minyak-minyak minyak bisawit, lesung, sagi. Sagi, lesung. Kemudian yang lain minyak, minyak bidara, minyak hijau, minyak serai. Serai, minyak panas. Okey, minyak panas. Ada dekat batu sini. Sauda boleh dapatkan di kedai kita. Okey, time-time COVID ni sangat ni laris lah. Ada okay. Dua jenis ya, satu yang kecil, satu yang besar. Okey, kita ke chiller kita. Nah, okay, chiller kita sediakan minuman ni lah. Banyak vitagen, talpis. Lepas tu yakut, ayasan jawa. Kemudian ada ikan bilis, buttercup. Okay. Lepas tu yang ni, minuman ni lah. Yogurt, okay, chocolate milk. Minyak air nila juga disediakan untuk ada tak dalam chiller. Kemudian yang ni radik. Okay, susu kacang soya. Okay, Milo, Dutch Lady strawberry. Dan susu putri ni lah. Ini kita promosi barangan-barangan yang lain lah. Okay, aiskrim. Okay. Daripada Nestle dan produk yang lain. Kemudian ais krim Malaysia. Banyak perisa dekat sini. Kemudian ais krim Rizki. Terima kasih kerana melayan video ni. Dan saya harap semua dapat support untuk kedai kita. Hidup kedai kita. Terima kasih semua.